Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Muslimin muslimat, ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah pada malam ini adalah malam pengkajian kitab Al-Hikam yang disebutkan oleh ulama Al-Hikamu Al-Hatimiyah, ya. Di mana kitab itu bernama Al-Kalimatu Al-Hikamiyah Wal-Mustalahatu Al-Jariyah Ala Al-Sinati Sufiyah, yaitu perkataan-perkataan hikmah dan istilah yang berlaku dalam bahasa orang-orang sufi. Al-Kalimatul Hikamiyah artinya kata-kata hikmah, wal-mustalahatu dan beberapa istilah, beberapa terminologi yang berlaku dalam bahasa orang-orang sufi, yang ditulis oleh Syekhul Akbar wal Imam Al-Abhar Sayyidina Al-Arif Billah Al-Imam Ibn Arabi rahmatullahi alaihi wa radhiyallahu anhu wa ardah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Hikmah beliau ini terdapat 156 hikmah. Lalu diakhiri dengan beberapa mustalahat yang sering terlintas dalam bahasa orang-orang sufi, ya. Seperti apa itu al-wasil, apa itu al-musyahid, al-arif, al-muhib, al-kamil, as-salik, al-mukashif, al-mutasarrif, al-fani, al-muwahid. Itu sebetulnya terminologi, ya. Sebetulnya ada istilah kita mengenal al-mukashif atau al-mutasarrif, itu sama istilahnya. Mereka yang tidak permisi, apa permisi? Tidak minta izin, ya. Membaca istilah bahwa wali itu al-mutasarrif fil alam, ya. Bahwa wali itu adalah orang yang mutasarrif, ya, mengatur begitu di alam ini. Itu bukan makna al-lughawi, ya, makna makna lughawiyah, aqliyah, itu makna istilahiyah. Ya boleh jadi mereka sampai botak kepalanya kalau tidak bertanya, tak paham, bahkan mereka menuduh buruk. Seolah-olah kutub jika sudah mutasarrif fil alam, maka mereka menyangka Allah berhenti. Dan mutasarrif itu istilah sama dengan al-mukashif, yang menyingkap.
itu adalah bahasa-bahasa mustalahat al-jariyah ala al-sinati sufiyah. Ini sebuah bidang ilmu, mereka tidak mau menceburinya masuk duduk mengaji hingga paham ya. Tahu-tahu mereka baca sendiri dan kemudian secara zahir lafz menyalahi nusus atau ukul. Tidak, itu istilahat. Maka penting ya, membaca kitab-kitab mereka. Seperti kitab ini Al-Kalimatul Hikamiyah, kata-kata hikmah. Wal-Mustalahat Al-Jariyah ala Al-Sinatul Sufiyah. Dan beberapa istilah yang berlaku dalam bahasa orang sufi. Yang pertama kita membaca hikmah-hikmah dulu, hikam-hikam lil Imam Ibn Arabi radhiyallahu anhu. Qala Syekhu al-Imam al-Allamah Syekhul Muhaqqiqin wa Imamul Arifin al-Wasilin Syekhul Akbar wal Kibritul Ahmar Muhyil Millati wad-Din Ibn al-Arabi al-Hatim al-Ta'i al-Andalusi Qaddasallahu ta'ala arwahana bi barakatihi amin ya rabbal alamin. فهذه نفذة لطيفة وكلمات ظريفة يستعان بها في طريق أهل الله تعالى وهي من الحكم الجارية على ألسنة على لسان بعض أهل الله تعالى. Ini adalah satu nubdha ya, yang halus ya. Satu bandel ya, satu bandel apa bandel gabungannya yang halus, artinya satu kumpulan di dalam ini yang halus dan kalimat yang unik, kalimat jariyah. Siapa sih? فهذه نبذة لطيفة وكلمات ظريفة يستعان بها في طريق أهل الله وهي من الحكم الجارية على لسان بعض أهل الله تعالى. Ini satu nubdhah ya, satu kumpulan yang unik ya, latif yang maknanya halus dan kata-kata yang unik ya, yang dapat digunakan untuk penolong ya, di dalam jalan ahlillah, yaitu merupakan hikmah-hikmah yakni perkataan-perkataan yang ala lisani ba'di ahlillah ya, yang keluar dari lisan awliya Allah ahlillah, yani minas sufiyin, daripada orang-orang sufi. Wa qala radhiyallahu anhu tajalla al-haqq aw tajalli al-haqq li kulli fardin min afradil mawjudati mim bima yaliqu bihi min sirri at-tajalliyat ya, yani tajalla al-haqq لكل ذر من ذرات الكائنات بما يليق به من سر التجليات. الله تجلي kepada setiap satu dari berbagai mawjudat yang wujud di alam ini ya, yang Allah tajalikan adalah ini tajalla ya, dibacanya karena ada bi di sana, ada tajallal haqqu bima
yaliqu bihi. Jadi Allah mentajalikan segala yang patut dari rahasia tajalliyat, rahasia tajalli kepada setiap fard min afradil maujudat, pada setiap satu dari kesatuan maujud. Dalam nuskh lain, likulli tajallal haqqu likulli dharrah dharratin min dharratil maujudat au min dharratil kainat. Dalam satu nuskh begitu, likulli dharratin min dharratil kainat. Dharrah itu bagian daripada wujud ini atau alam ini yang paling kecil, itu dzarrah. Ya. Misqala dzarratin khairan yarah. Ya. Misqala dzarrah. Ya. Diartikannya sebiji sawi, artinya benda yang paling kecil. Yang ada wujud di alam ini itu Allah yang menciptakan. Ya. Wujud itu ada sama maknanya dengan hayatun, hidup. Artinya setiap wujud itu hidup. Ya, wujud itu ada dua, ada bimaddatin wa muddatin. Ada bendanya dan ada masa expire-nya lah katakan. Ya, itu yang dibuat dari tempat ini, alam semesta ini. Yang kedua, bi ghairi maddatin wala muddah, tidak ada bendanya dan tidak ada masanya. Atau benda atau makhluk yang tidak dapat diindra, ya. Tidak dapat diindra. Jika makhluk itu masih boleh dilihat dengan alat mikroskop, ya, itu masih termasuk ada bendanya. Ya, sekecil itu dzarra min dzarratil maujudat, yang paling kecil. Kalau masih mata masih dapat melihatnya meskipun dengan alat, ya, pembesar, itu masuk kepada maddah dan ada muddahnya. Ya, itu wujud namanya, ada maujudat, ya, itu wujud atau maujudat dan hidup, ya. Meskipun benda mati disebut benda mati, itu benda yang tak bergerak sebetulnya, tapi hidup, batu hidup, semua hidup, ya, wujud itu hidup. Meskipun terkadang digunakan wujud itu untuk menyebut tubuh, hidup itu untuk menyebut ruh. Padahal wujud dengan hidup adalah sama dengan hayatun. Setiap yang wujud hidup, setiap yang hidup wujud. Maka wujud ada yang ada bendanya dan ada masanya. Ada yang tidak ada bendanya, malaikat misalnya, jin, ruh kita ini tidak dibuat berdasarkan khalaq, artinya ciptaan bumi ini. Maksudnya tidak dibuat berdasarkan alam semesta, maksudnya, maaf. Tapi tetap khalaq, makhluk Allah ciptakan. Malaikat, jin dan ruh. Wujud tetap wujud. Dan hidup tetap hidup, namun tidak ada bendanya. Ada yang bentuknya kecil, ada yang besar. Dan setiap satu dari
wujud ini, yang hidup ini, baik yang ada benda dan tidak ada benda, Allah yang menciptakan. Artinya ciptaan ini adalah jelmaan sifat dan asma Allah. Ya. Tak ada sesuatu yang wujud ini di luar ilmu Allah, tidak ada. Semua adalah berada di dalam ilmu Allah. Ya. Artinya Allah yang menciptakan, maka berarti ada di ilmunya. Tidak ada yang di luar ilmu Allah. Semuanya sebelum diciptakan ada di dalam ilmunya. Ya. Apabila di dalam ilmunya, ketika Allah jelmakan atas kemahirannya, ya, atas sifat yang dimilikinya, maka Allah diberikan gelar nama untuk semua yang ia tajalikan, yang ia miliki sifatnya. Nah, setiap yang Allah ciptakan itu tidak akan bertentangan dengan tidak akan ada ciptaan yang keluar daripada kehendak Allah tadi. Jadi apapun yang terjadi di bumi ini, pada setiap satu dari alam semesta, setiap satu daripada benda yang ada di alam ini, kejadian yang menimpa dia itu tidak ada yang berada di luar kemampuan benda itu. Allah ciptakan sesuai dengan kemampuan benda itu. Katakan ini tidak untuk dibicarakan kepada wujud yang selain manusia. Ini adalah manusia intinya. Apapun yang Allah takdirkan kepada kita atas pengetahuan Allah, bahwa segala yang menimpa kita itu tidak di luar kemampuan kita, sesuai dengan benda atau sesuai dengan diri kita. Saya memberi contohnya itu seperti bolham itu ya. Elektrik yang masuk ke dalam dirinya akan sesuai dengan watt tubuhnya itu. Dan Allah Maha mengetahui setiap fard, satu dari wujud ini Allah tajalikan sesuai dengan apa yang tersimpan dalam tajalia Allah itu kepada satu wujud ini, alam ini. Nah, persoalannya kita tidak, mungkin kalau dalam bahasa sosialnya, tidak punya prediksi kepada ketuhanannya, kepada Tuhan. Tidak. Ideologinya katakan bukan Rabbani, bukan Tuhan. Jadi dia merasa ada beban yang di luar kekuatan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak membebani di luar kemampuan
Apa yang dikerjakan dibalas, apa yang tidak dikerjakan Allah hukum. Maka balasan dan hukuman Allah tajalikan, Allah berikan sesuai dengan kapasiti yang ada pada kita. Ya, itu tajallal haqqu likulli fardin min afradil mawjudat bima yaliqu bihi min sirrit tajalliyat. Apa yang menimpa kepada kita itu memang itu yang yaliq, apalah yaliq, sesuai dengan kita. Ya. Kita sakit itu kan karena melihat orang lain, kok dia tak ditimpa gitu. Kita mau dia pun, ya, sehingga ada ungkapan kalau musibah itu kalau kita bertemu dengan orang yang mempunyai musibah yang sama, musibah itu rasa ringan. Ya. Itu hanya motivasi ya. Tidak. Itu bahasa motivator ya. Kalau orang sufi tidak, jika orang mengenal Allah maka tak ada musibah sudah. Ya. Kita nak cari orang yang sama dengan kita. Tak ada yang sama sebetulnya pada hakikatnya. Karena setiap tajalli sesuai dengan ya, sir tajalli pada setiap individu itu. Tak sama, nak cari sama. Ya. Itulah tajallal haqqu li kulli fardin, kepada setiap satu min afradil mawjudat, dari satu kesatuan, artinya dari ya, juzuk-juzuk ya, mawjud ini ya, rahasia tajalli itu sesuai dengan individu-individu tadi, dengan satu ya, isi yang Allah jelmakan, Allah anugerahkan akan sesuai. Itu sebab Allah yang mengatakan kulla yawmin huwa fi sya'n. Setiap saat itu urusan Allah, jangan melihat orang. Maka dikatakan oleh mereka orang sufi al-khalqu da wal haqqu dawa. Jangan tengok orang penyakit, tengok Allah obat. Maka dikatakan dalam sifat 20 ini kita mempunyai kapasiti mumatsalah. Ya. Selalu melihat bahwa ada kesamaan dengan makhluk. Itu memang kapasiti kita. Ya, kapasiti kita itu, hakikat kita adalah bukan wujud tetapi adam, tidak ada. Bukan qadim tetapi hadis. Bukan baqa tetapi fana. Bukan mukhalafa tetapi mumatsalah. Ya. Nah ini. Artinya Allah menjelmakan rahasia tajalli itu kepada setiap fard min afradillah. Tak ada yang tahu kecuali Allah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Tidak ada yang tahu satu orang pun, satu jiwa pun esok. Ya. Dia nak buat apa? Tidak tahu. Adapun yang kita katakan rutin itu mumatsalah tadi. Hari ini macam hari semalam. Hari Ahad itu cuti sudah. Padahal setiap detik berbeda. Nah, untuk melihat perbedaan itu mesti melihat dari Allah, jangan melihat dari kita. Mesti melihat dengan kacamata hakikat. Ya.
Jadi tajallal haqqu bima yaliku bihi min sirri tajalliyat li kulli fardin min afradil mawjudat. Begitu. Allah mentajalikan ya, sesuatu yang Allah mentajalikan sir tajalliyat yang sesuai kepada setiap individu. Begitu. Kenapa didahulukan likulli fardin min afrad? Ya. Karena yang nak dikedepankan adalah satu alam ini. Ya. Tajallal haqqu bi sirri tajalliyat alladhi yaliqu. Kepada likulli fardin min afradil mawjudat. Apa yang sampai kepada kita, apa yang kita dapati, apa yang kita capai, apa yang berhasil, itu memang untuk kita. Kalau tidak ya tidak. Mau kita katakan gagal, tidak berhasil, bankrupt, sebetulnya memang tidak ada takdirnya. Itu bahasa kita saja. Waduh gagal. Bukan. Ya, Allah gagal. Ya. Tidak. Kita enak itu tak dapat kita sebut gagal. Padahal memang itu bukan untuk kita. Ya. Waduh gagal saya nikah satu lagi. Bukan gagal. Memang tak ada takdirnya. Memang bukan untuk kita, tak ada yang gagal. Nah, kita menangisi sesuatu yang ilusif, yang tidak ada hakikatnya. Karena dia tidak lari kepada Allah. Kalau lari kepada Allah, selesai. Semuanya atas kehendaknya. Nah, itu pun kandungan ini di bawah hikmah ini. Akhirnya stres. Apa yang membuat stres? Wong memang Allah tak mentakdirkannya. Ya. Aku gagal, makin stres. Coba lihat hikmah yang berikutnya. Akhadha kullu mawjudin hadzahu mimma qabalahu bihasb kullun muyassar lima khuliqalah. Setiap yang wujud mendapatkan bagiannya. Mimma qabalahu, ya, dari apa yang memang serasi baginya. Sudah. Ini berdasarkan ayat kullun muyassar lima khuliqalah. Semua makhluk muyassar. Akan muyassar itu dijalankan menuju lima khuliqalah kepada tujuan diciptakannya dia. Allah menciptakan itu ya, ketentuannya begitu-begitu ya akan pergi ke sana semua. Jadi tadi kalau tidak dapat bukan gagal memang. Ya. Wah, saya sudah berusaha. Jangan takut ya. Itu semua pahala itu. Di surga ada udah. Kita setelah jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan takut letih, letihnya itu semua dibayar oleh Allah tuh. Apalagi jika lillah bukan hanya dibayar. Ya. Oleh pahala. Jika lillah. Ya. Kita jika kita yang paling letih, kita rasanya paling hina, padahal paling mulia. Ya.
Kita mengatakan gagal, tidak ada. Semua Allah bayar. Dengan pahala di surga, dengan pembangunan Muhammadiyah di dalam rohani kita. Itu ujian kita untuk Allah atau untuk selain Allah. Jika untuk selain Allah, ya sudah. Akhadha kullu mawjudin hadzahu. Setiap yang wujud akan mendapatkan haznya. Itu bukan tamar buta ya, hak domir itu hadzah. Ya, setiap yang mawjud akan mendapatkan bagiannya. Mimma qabalahu, dari apa yang serasi. Qabalah, memang itu perbuatannya, itu balasannya, begitu maksudnya. Ya. Dan yang dia dapat itu memang bagiannya. Bihasbi kullun muyassar lima khuliqalah. Setiap apapun muyassar akan berjalan lima khuliqalahu, kepada ketentuan hidup dia sudah. Saya tidak mau mati di tempat anu, tiba-tiba ya, ada jemputan ke sana, datang mati. Ya. Padahal kita tidak pernah terpikir untuk pergi ke tempat itu, tidak, bahkan tak mau pun. Ya. Tiba-tiba pergi ke tempat itu, nikah terus. Ya, kalau tidak berarti memang bukan bagiannya. Bukan oh gagal. Tak ada gagal. Jadi tidak ada gagal. Jangan ada bahasa gagal bagi seorang salik. Jika gagal berarti Allah gagal. Allah kullun muyassar lima khuliqalah. Semua dimudahkan untuk menuju kepada ketentuan takdirnya, ketentuan ciptaannya. Ya. Kalau sudah memang ada takdirnya, mudah aja. Kalau sudah ada takdirnya, mudah saja. Karena memang muyassar dia. Mujbar, yakni dipaksa, begitu bahasa anunya. Ya oleh Allah. Ya. Kita sering mengatakan ini keinginan kita, ini pilihan kita, itu kan bahasa majazi. Yang kita sebut keinginan atau pilihan itu kecenderungan dari anggota tubuh ini. Ya. Kecenderungan artinya sifat dari tubuh ini, setiap anggota tubuh memiliki memiliki fungsi ya, untuk mendapatkan fungsi ciptaannya. Mata ingin melihat kan gitu. Ya. Maka kita mencari ya, mencari apa yang diingini oleh mata. Ya. Mata kan melihatnya yang indah-indah, yang enggak indah kan enggak mau dilihat. Memang mata diciptakan fungsinya itu. Gitu. Maka kita mencoba untuk mencari. Ya. Kita membahas bahasanya begitu, memilih, padahal bukan, itu semua majazi. Karena yang terjadi adalah tetap pilihan Allah. Ya.
Itu sebab Imam Ibn Arabi mengatakan sebetulnya bahasa memilih itu maksudnya mengingini. Ya. Bahasa memilih itu milik kita. Kenapa? Kenapa kita perlu memilih? Kenapa kita perlu memilih? Karena kita tidak punya ilmu. Yang punya ilmu Allah. Ya, yang punya ilmu Allah. Saya beri contoh begini. Yang jadi istri kita itu adiknya atau kakaknya? Mana pengetahuan itu kita tidak tahu. Kalau tahu tak perlu kita pilih adik, kakak, adik itu ngancing. Adik, kakak. Atau diundi. Kita kalau tahu tak perlu. Oh adiknya sudah. Tak perlu dipilih-pilih karena tidak punya tahu. Yang punya tahu Allah. Itu. Maka dikatakan bahwa apa yang kita pilih, pilihan Allah. Sebetulnya kita tidak punya pilihan. Kita sebut Allah memilih, itu dalam bahasa logik kita. Ya Allah tahu, Allah tak perlu memilih kepada siapa saya beri. Tidak, Allah memang tahu sudah ketentuannya itu. Kenapa kita disuruh berusaha? Karena tidak punya iradah. Yang punya iradah Allah. Maka kita disuruh berusaha. Ya. Kalau kita punya iradah, tak perlu berusaha. Apa yang kita ingini terjadi, apa yang kita ingini terjadi. Kita tidak punya iradah. Cuma bahasa majazi. Uridu an azhab ilah itu majazi. Ya. Sebetulnya memang adalah memenuhi keperluan yang menjadi tuntutan ciptaan ini. Nggak makan pergi ke kedai itu kan sebetulnya memenuhi. Nah kemana nak pergi? Uridu an azhab ilal mat'am. Saya ingin pergi. Padahal panggilan perut, panggilan mata, panggilan telinga, panggilan mulut, panggilan syahwat, panggilan memenuhi keinginan itu semua. Maka kita sebut memilih, ingin, usaha. Wa qala radhiyallahu anhu ifna ma udhifa ilaik tabqa bima udhifa ilaihi. Allah. Ifna itu fanakan apa binasakan buang apapun yang kau sandarkan kepada dirimu mulai dari diriku ya terus ilmuku, amalku, hartaku, tanahku, keretaku, rumahku, istriku itu sebetulnya ya, hanya nisbah nisbah wahmiyah katakan kata Imam Ibn Atha inna Allah khalaqaka wa nasaba ilaik katanya gitu. Allah menciptakanmu lalu Allah nisbatkan kepadamu. Ya, ilmuku, amalku, semuaku, ya, hatta aku juga diakui akuku. Padahal di akhirat kita tak memiliki aku pun. Malik yaumiddin, Allah yang menguasai, yang memiliki diri kita. Maka coba buang, hancurkan apapun yang disandarkan kepadamu. Maka kalau sudah hancur, yang kekal adalah apa yang disandarkan kepada Allah. Maka kita ngelihat semuanya adalah tajallil haq. Ifna ma udhifa ilaik tabqa bima udhifa ilaih.
Lalu bagaimana praktek agar kita dapat memusnahkan penyandaran kepada diri kita? Ya. Sempurnakan misi hidup ini apa? Ya, dengan bahasa motivasi ya, tarbiyah. Ya. Lawan nafsumu, bersihkan dirimu, dan dapatkan sifat-sifat mulia itu. Ya. Artinya sempurnakan sisi kerohanian kita. Ya. Maka ketika manusia tidak hidup rohaninya, tidak memiliki sifat-sifat Muhammadiyah itu, maka adalah dia manusia material, manusia hayawan, manusia yang akan memiliki keakuan. Makanya kan ada ilustrasi, Imam Ibn Arabi itu bercerita, ketika nafsu diciptakan oleh Allah, Allah tanya, man ana wa man anta? Jawabnya, ana, anta. Ya. Jadi ada keakuan. Bahkan dalam satu riwayat, man ana wa man anta? Ya. Jawabnya apa? Man anta wa man ana wa man anta? Yani, Allahumma salli. Ketika ditanya, man ana wa man anta? Anta, anta wa ana, katanya begitu. Kamu, saya. Kan ada. Itu sebetulnya yang ingin dijelaskan. Bahwa ketika manusia ini tidak menyempurnakan ruhiyahnya, ya, maka akan tidak dapat menyaksikan Allah. Maka dia hanya menyaksikan diri sendiri. Gitu. Dan itulah merupakan misi tujuan manusia diciptakan itu, untuk mengenal Allah. Ya. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Ya. Udah berapa ratus tahun tuh ayat ini, memang bukan hadis ya. Ya. Nak dikubur hidup-hidup, bangkit lagi dari kubur ayat ini. Ya. Artinya maknanya betul. Ya. Dan Imam Suyuti ya, telah mengkaji, ternyata maknanya tidak bertentangan. Ya. Man 'arafa nafsa faqad 'arafa rabbah. Nah, maka segala yang disandarkan kepada kamu itu dibinasakan, maka yang akan kamu nampak ya, yang ada adalah yang disandarkan kepada Allah. Kita hanya dapat menyandarkan sesuatu kepada diri kita sesaat, karena kita hadis. Dan tidak dapat kita pertahankan. Ya, setiap saat kita ini baru. Ya. Kata Imam Hasan al-Basri, setiap matahari terbit, ya, dan dia berkata, ana khalqun jadid, katanya. Saya makhluk baru. Enggak kudu menunggu, enggak mesti menunggu matahari terbit besok, itu kan bayan, itu kan balaghah, ya, bahasa balaghah. Setiap saat baru. Dan kita hanya dapat menyandarkan kepada diri kita, kita hanya dapat menepuk dada, mengakui diri kita hanya pada saat itu saja. Ya, seletas kita tepuk, maka perkaranya baru lagi. Maka tidak dapat kita pertahankan apa yang ada di tangan kita. Ya. Coba ketika dinisbatkan kepada Allah, ternyata yang ada adalah jelmaan yang maha baqa. Wa qala radhiyallahu anhu, kullu minhatin wafaq hawaka fahiya mihnah. Setiap anugerah, ya, setiap anugerah, minha, pemberian Allah, wafaq hawaka
yang menepati hawa nafsumu, maka itu adalah ujian. Tetapi wa kullu mihnatin, setiap ujian, khalafat hawak, yang menyalahi hawa nafsumu, fahiya mihnatun, itu anugerah. Ya. Apa saja yang nafsu itu mendapat bagiannya, ya, itu ujian. Tetapi ketika datang ujian-ujian itu, tetapi ujian itu justru menyalahi hawa nafsu kita, maka itulah anugerah. Itu sebab ada ungkapan lain, al-man'u ainul ata. Ketika Allah tidak memberi, itu sebenar-benarnya pemberian. Ya. Kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan, itu ujian. Makanya ada prinsip begini. Sesuatu yang engkau inginkan, apabila engkau mendapatkannya, ya, maka itu maka beban yang akan dipikul oleh seseorang itu adalah beban yang berat, ya, karena konsekuensi dari dia mendapatkan keinginan, maka dia bertanggung jawab terhadap keinginan bertanggung jawab terhadap pemberian yang dia dapat, yang dia inginkan. Tetapi kalau sesuatu yang tidak kita inginkan datang, maka Allah lah yang akan memikul bebannya. Ya. Maka itu barangkali kita sering dididik untuk uridu alla urid, mengingini untuk tidak berkeinginan. Sebenarnya begini, itu kelihatan bahasa itu sangat filosofik, ya. Sebenarnya bahwa hidup ini atas keinginan Allah itu saja. Yang kau sebut keinginan, ya, sebetulnya kembali kepada tadi, kecenderungan sifat-sifat yang ada dalam tubuh ini. Kita menyebutnya keinginan. Padahal yang akan terjadi apa yang Allah inginkan. Maka pada mula-mula Allah beritahu akan menciptakan sesuatu, Allah menggunakan kalimat idza arada syai'a. Ketika Allah menginginkan keinginannya, sebetulnya begitu. An yaqula lahu, maka dia berkata kepada keinginannya, kun fayakun, maka jadilah. Jadi yang terjadi itu keinginan Allah. Adapun yang kita sebut keinginan adalah kecenderungan sifat-sifat tubuh ini. Ya. Maka kembali ke atas tadi, kita sering merasa bahwa bankrupt, gagal, jatuh. Padahal tidak, itu semuanya adalah keinginan Allah. Nah, apabila segala yang kita dapati itu adalah keinginan nafsu, maka itu adalah ujian. Ujian. Saya pernah buat contoh begini. Kita punya anak perempuan ingin menikah kepada seseorang laki-laki misalnya.
yang laki-laki itu di mata kita dan di mata orang-orang yang soleh tidak betul. Tapi perempuan itu tertipu oleh ucapan lelaki itu. Ya, padahal laki-laki itu peminum misalnya, pemabok, ya, berbuat maksiat banyak. Tapi laki-laki itu akan berkata kepada perempuan, aku akan bertobat jika menikah denganmu. Sifat perempuan kan sifat keibuan. Ya. Selalu berharap kepada manusia untuk baik, padahal sudah tidak bisa diharapkan lagi sebetulnya. Ya. Disitulah emosional itu perlu didampingi oleh akal. Ya. Maka anak itu kalau memilih jodoh itu harus didampingi ayahnya, karena akalnya. Jangan dibiarkan dengan emaknya, ya. Gitu. Karena yang ada otak-otak, karena ada dua otaknya gitu. Dia perlu satu otak aja sebetulnya. Ya. Agar akal betul. Nah, kalau dibiarkan dia dengan emosionalnya, dengan nafsunya, maka dia merasa bahwa dia mendapatkan keinginan itu, padahal itu ujian. Keinginan yang telah menjadi keinginan nafsu, ya, dan telah mendapatkannya, ini dia akan berat. Salah satunya, sesuatu yang dia inginkan, maka dia tidak menginginkan kehilangan sesuatu itu, dan itu juga satu keberatan tuh. Sedangkan dunia ini berubah. Sesuatu yang didapatkan atas keinginannya, maka dia akan menderita apabila kehilangannya. Tapi kalau yang tidak diinginkan, terserah, mau datang, mau pergi, bye-bye. Kan. Paling kurang begitu berpikir yang itu penjelasan yang paling ringan, yang paling rendah. Makanya kan Nabi mendidik kita agar jangan beri kedudukan kepada orang yang menginginkannya, nanti dia tidak mampu memikulnya karena itu ujian bagi dia. Sesuatu yang datang tidak diingini berarti Allah yang menanggulangi. Jika kita mendapatkan sesuatu, semuanya keinginan nafsu itu ujian. Begitulah sederhananya. Tetapi ujian itu tidak mau itu nafsu, padahal itu anugerah. Kita tengok coba, orang yang kuat itu, ini secara material, secara materialistik. Orang-orang yang kuat itu adalah orang-orang yang susah tuh, yang hidupnya di jalan, yang hidupnya... Ya, kelihatannya semuanya itu adalah mihnah, ujian, padahal itu minha. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir ayahnya tidak ada, besar ibunya tidak ada. Baru mulai membesar atuknya tidak ada. Diberikan kepada pamannya, ya. Begitu sudah mulai kuat, pamannya hilang. Mendapat istri yang menyokongnya. Sudah mulai besar, istrinya hilang. Itu kan tak sesuai dengan keinginan nafsu. Tapi itulah anugerah. Agar tidak bergantung kepada selain Allah. Ya. Nah, segala yang klop dengan keinginan nafsu, ujian dari Allah. Maka ketika datang keinginan, pasrahkan kepada yang maha berkeinginan. Lalu kita berusaha, iyalah, karena kita tidak punya keinginan, berusaha. Tidak punya iroda, berusaha. Kita tak tahu nak apa, ya, tak tahu. Ya, kita berusaha.
kullu min hatin wa faqahawa ka fahiya mihna. Segala yang menjadi keinginan nafsu itu ujian, begitu ringkasnya. Dan segala yang tidak diingini nafsu itu anugerah. Al-khairu kulluh fi mukhalafatin nafs. Itu tidak ada la-nya, itu salah, itu la. Al-khairu kulluh fi mukhalafatin nafs. Sebetulnya begitu maksudnya. Itu di bawahnya itu. Ya, ada catatan kaki di situ, ada lal khairu, itu la-nya hilang. Ya. Al-khairu kulluh fi mukhalafatin nafs. Semua kebaikan berada di dalam melawan hawa nafsu. Maka ada ungkapan juga nasihat dari mereka nih. Man taraka syai'an lillah badalahu Allahu lahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu, dia ingin dia tinggalkan lillah karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik daripada keinginan nafsu. Seberapa sih yang diingin oleh nafsu? Sebesar apapun tidak akan mengetahui apa manfaatnya, apa faedahnya, apa nafsu tak nafsu. Ya. Coba apa yang diingini nafsu, lihat ketika sudah mendapatkannya. Oh, dah. Nak nikah tuh, begitu dah nikah, oh dah, segitu aja. Ya. Nah, sudah pun 12 anak juga tuh, tak sudah. Gitu. Orang nak menjadi pimpinan tuh, ya. Wah, ngikuti nafsunya. Ya. Sama sekali dia tidak melawan keinginan itu. Masalahnya begini, kita mendapatkan bukan atas keinginan kita itu sebetulnya. Kenapa harus ya, nafsu itu kita tidak kawal? Nah, ya, nanti kalau sudah Allah beri, sudah tak ada manfaatnya. Kalau Allah hilang, cabut misalnya, maka dia tidak mampu melepaskannya. Ya. Harta, nah begitu. Ya, tercuri atau terpakai atau ya, maka kita tidak mampu. Tapi kalau kita menyerah mengikut kepada apa yang Allah kehendaki, ya, kembali ke atas tadi, semuanya Allah. Yang kelima, in radattal umura kullaha ilaih. Ini ya, setiap hikmah menjelaskan hikmah yang setelahnya. Jika engkau kembalikan semua perkara, kullaha, semuanya ilaih kepada Allah, istarahta min munaza'atin kathirah. Engkau akan rehat dari berbagai pertikaian. Pikiran, batin, dan keserakahan manusia. Ya, jika semuanya Allah, maka kita bebas dari berbagai munaza'ah. Pertikaian atau apa munaza'ah itu? Perselisihan, banyak perselisihan. Ya. Tanazzuh. Pikiran terkadang juga enggak berhenti-berhenti itu. Aduh, kenapa begitu? Serahkan kepada Allah, selesai. Kenapa tidak terjadi? Kenapa tidak berhasil? Kenapa? Ya kan itu munazaah. Belum batin. Belum manusia, belum. Ya. Jika kita serahkan kepada Allah, maka nyaman. Yang keenam, karena ini masih sama maknanya. Atayallah
kulluha hasanah, fama wafaqa hawaka ja'altahu khaira, wama khalafahu ja'altahu syarra. Qul kullun min indillah. Ataya Allah ta'ala kulluha hasanah. Anugerah Allah, ciptaan Allah, ya, pemberian Allah, tidak ada yang buruk, semuanya baik. Sekarang siapa yang kita sebut makhluk buruk? Syaitan. Siapa yang menciptakan? Allah. Tak akan Allah menciptakan untuk keburukan, mesti untuk kebaikan. Nafsu. Makanya kita disuruh kul a'udzu bi rabbil khalaq. Kul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah, aku berlindung kepada yang menciptakan malam gelap. Artinya Allah. Min syarri ma khalaq. Dari keburukan, kejahatan ciptaannya. Disebut oleh Allah tiga kejahatan ciptaan setelah ayat itu. Pertama, kul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Apa terusnya? Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Dari penyihir. Ya. Penyihir adalah makhluk jahat. Terus wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya. Dari waktu apabila beranjak gelap. Ya. Itu adalah waktu yang jahat. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan para penghasud ketika dia menjalani kehasudannya. Ya. Ini kan kejahatan ciptaan Allah nih. Syar. Nah, secara ciptaan itu semuanya hasanah. Fama wafaq hawaka, dan sesuatu yang menepati atau yang sesuai dengan hawa nafsumu, ja'al tahu khaira, engkau anggap baik. Jadi yang sering kita ceritakan, baik buruk itu ada pada dua tempat. Satu pada syariah, kedua pada tabiah. Allah ciptakan syariah baik buruk. Ya. Baik Allah perintahkan, buruk Allah larang. Ini ciptaan, ciptaannya. Ciptaan. Ya, yang dikatakan buruk itu kan larangan itu kan buruk. Larangan ya kan tidak boleh mengerjakan. Gitu. Atau melakukan sesuatu ya yang Allah larang. Itu. Yang kedua tabiah. Apa yang membuat kita suka, menguntungkan kita baik, yang merugikan kita buruk. Dah. Ya, sekarang kita tak enak kan buruk tuh. Maka ada Allah berfirman asa antakuna apa asa antakuna apa ayatnya itu khairal lakum apa itu.
Naam. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kau tidak suka itu baik untukmu, dan boleh jadi yang kau sukai sesuatu itu malah buruk untukmu. Jadi dari Allah tidak ada yang buruk, semuanya baik. Ya, apabila cuman baik buruk itu hanya pada karakter kita. Yang kita suka baik, yang kita tak suka buruk. Padahal baik. Ya. Nah, maka qul kullun min indillah, katakanlah semua dari sisi Allah. Ya. Makanya di Al-Qur'an dikatakan yang baik itu dari Allah, yang buruk itu dari dirimu. Katakanlah semua dari Allah, katanya gitu. Karena dari Allah itu tidak ada yang baik. Tidak ada yang buruk, maaf, semuanya hasanah. Atayallahi kullaha kulluha hasanatun. Anugerah Allah semuanya baik. Fama wafaqa hawaka ja'altahu khairan. Yang sesuai dengan nafsumu kamu anggap baik, dan yang menyalahi nafsumu engkau anggap buruk. Ya. Kita tak nak buruk, kalau kita nak baik. Padahal tadi ya, asa antakrahu syai'an bahwa khairul lakum, wa asa antuhibbu syai'an bahwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kau tidak sukai itu baik. Ya, boleh jadi yang kamu sukai, ya, maka pandanglah di dunia ini dengan pandangan tauhid, maka tidak ada yang tidak dari Allah. Ya. Tidak ada yang tidak dari Allah. Yang kita pandang buruk karena kita tak suka itu saja. Kalau kita suka, ya, buruk pun baik aja tuh. Coba kita ada tidak suka dengan orang, ya, benci sangat dengan seseorang tuh. Nampak pun sudah nak muntah rasanya tengok dia, ya. Tapi kenapa ada orang cinta mati dengan dia tuh? Jadi benda ini, ya, orang itu sesuatu yang patut dibenci ke patut disuka, tak ada. Itu semua ya wafaqa hawa wa khalafa hawa. Suka atau kita tidak suka. Nah, ketika mereka sudah hilang, sudah tidak ada pembatas antara yang berlawanan itu, baru dia makrifat kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW enggak ada yang enggak dicintai. Semakin orang kafir itu membenci Nabi, semakin dia sukai. Ya, Allahumma gfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya. Sudah berdarah-darah Nabi itu dilempari batu, dihina, diludahi. Ya. Ampunkan mereka, ya Allah, mereka tidak tahu. Ya, kita baru dakwah sedikit aja sudah. Ya, dukun, bermain dukun ini melawan hak batil mesti hancur. Dia yang menghancurkan dengan nafsunya itu. Tidak. Maka sampai ada ilustrasi dialog iblis dengan Nabi itu. Nabi tetap menawarkan, maukah engkau di akhirat nanti aku tolong? Cukup engkau mengakui aku Rasul, engkau akan aku tolong di akhirat. Ya, tetapi naskah iblis itu yang diucapkan oleh iblis itu adalah naskah hakik takdir dia yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Oh tidak, aku nanti di akhirat sebagai pimpinan keburukan, engkau pimpinan kebaikan. Gitu. Ya. Di luar sana menderita itu mendengar ya, ucapan perkataan orang sufi tentang pandangannya yang positif kepada iblis. Ya, menderita itu. Ini kan makanya kata Imam Ibnu Arabi, al-kalimatul hikamiyah wal mustalahatul jariyah ala al-sinatis sufiyah. Ada beberapa terminologi
dan bahasa-bahasa hikmah yang keluar dari mulut orang sufi. Dia memahaminya berdasarkan letter ayat itu. Makanya tadi seperti kata al-mutasarrif, seorang jika sudah syuhud, maka al-mutasarrif namanya. Mutasarrif itu bahwasanya dia memandang sesuatu yang syahadah dengan kacamata gaib, begitu. Itu namanya mutasarrif fil alam. Karena itu istilah, bukan artinya menggantikan Allah mengatur alam ini. Ya. Mestinya ngaji dulu apa istilah itu, kan gitu. Jangan terus berkomen, kan kacau. Ini kacau bukan balau, ini kacau yang beliau, jadinya kacau beliau ini. Itu musyahid, mutasarrif, apalagi istilahnya itu. Al-qutub itu adalah sebuah terminologi yang sama. Siapa yang menjadi mutasarrif? Allah, Allah gaib. Ya sudah, kalau dia memandang yang gaib yang berperan kepada sudut, dia mutasarrif. Artinya Allah lah sudah. Cuman siapa yang sudah memandang Allah, dialah yang akan bawa ke Allah. Allah yang takdirkan dia menjadi orang kaya, dia yang beri makan semua. Ya kan Allah hartanya. Itulah kutub, itulah mutasarrif. Terkadang dalam dunia materi dia setuju tuh dengan ya, bahasa ketuhanan, tapi ketika ya, nah, itu persoalannya tabiah. Ya sudah tidak suka, ya sudah suka aja. Ya. Maka coba perkataan orang sufi akhirnya, di dunia ini tidak ada yang buruk, tidak ada yang jahat, sudah. Ya. Itu loh ada orang perbuatannya buruk sangat, ya karena tidak ada baik. Coba kita hidup dan lahir dan hidup besar di hutan bersama binatang, tidak punya budaya insaniah, semuanya baik tuh. Sering kita gunakan ayat Al-Quran untuk membela baik buruk berdasarkan tabiat kita. Ya. Kalau tidak cocok, kita cari ayatnya yang sesuai dengan itu. Nah, ini perlunya mukhalafatun nafas. Kena al-khairu kulluh fi mukhalafatin nafas. Semua kebaikan ada di dalam melawan hawa nafsu. Naqifuna walhamdulillah al-fatiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril 'ilmi wal fahm. Iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa nasur 'alaina rahmataka wa zakkirna ma nusina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa tub 'alaina wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.